Jadi berapa, Mbak? 50.000. Makasih. Halo, Johan, di mana? Aku di simpang. Boleh minta tolong nggak? Mbak, Mbak, halo, Mbak. Tak. Tak. Minum dulu, tak. Kamu kenapa, tak? Ini, Mbak. Tenang aja ya, Sista. Iya, Sista. Nanti kamu masuk ke dalamnya sendirian ya. Kenapa? Nggak mau nemenin? Aku cuma pingin ngasih privasi buat kamu, biar konsulnya enak. Cuman pingin ngasih kebebasan aja kok, Ta. Gak lebih dari itu. Oh iya. Ini ambil dompetku. Barangkali uang kamu kurang pas. Nih. Saudara harus periksa darah lagi, ya. Pak Profesor, sekarang saya harus bayar berapa? Ya, 100.000 sekali periksa. Untuk tes darah yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira saya harus bayar berapa, Pak? Ya, kalau saudara periksa di tempat yang sama, paling 600. Sekarang saya dapat obat apa tidak? Ya, belum. Tak. Saya belum melihat dengan jelas apa penyakit saudara. Memangnya saya sakit apa? Saya menyuruh saudara untuk periksa darah lagi. Tujuannya agar saya bisa mendapat data, ya, agar dapat mengambil kesimpulan saudara sakit apa. Aku ingin merasakan mati sebelum mati, agar aku dapat menghargai hidup ini.
dan menghidupi hidup. Seperti Dewa Siwa yang selalu mengirimkan doanya kepada benda-benda yang sudah hancur agar dapat hidup dan terus hidup. Demikian dengan hidupku yang harus hidup. Berdasarkan hasil ini, saya memberi kamu dua macam obat ya, folitasid dan metil retisolon. Ini diminum sekali sehari dalam seminggu ya. Kalau sudah habis, tolong kamu periksa HB lagi. Sebagai tambahan, saya minta grafik darah. Memangnya saya sakit apa? Pak! Memangnya saya sakit apa? Saya hanya ingin tahu saya sakit apa, Pak! Apa yang salah dengan saya? Saya menderita kanker? Atau apa? Saya bingung, Pak. Saya hidup sendiri di sini. Saya harus bekerja, merepotkan banyak orang untuk memenuhi permintaan Bapak. Terus saya salah, saya ingin tahu penyakit saya apa, Pak. Ya, sudah. Sekarang kamu tidak usah membayar pemeriksaan. Atau saya tidak memeriksa kamu, saya hanya memeriksa hasil lab saja. Biar uang kamu bisa dipakai untuk menebus obatnya. Ini resep. Terima kasih. Thank you.